BJB rombak jajaran komisaris, berikut susunan komisaris terbaru. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBK atau Bank BJB menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa tahun 2024 di Grand Ballroom Trans Hotel Bandung pada 5 September 2024. Pemegang saham menerima pengunduran diri Ventura Harjo Sudikno selaku komisaris utama independen Bank BJB terhitung sejak ditutupnya RUPSLB tahun 2024. Pemegang saham kemudian mengangkat Taswin Zakaria sebagai komisaris utama independen dan Muhammad Taufik Budi Santoso sebagai komisaris serta Hilman Purakusuma sebagai komisaris independen baru di Bank BJB. Taswin Zakaria sendiri memiliki rekam jejak karir panjang di dunia perbankan dengan posisi terakhir presiden direktur PT Bank Maybank Indonesia TBK periode 2013-2024. Komisaris independen terpilih Hilman Purakusuma juga memiliki pengalaman panjang berkarir di dunia perbankan. Sedangkan komisaris terpilih Muhammad Taufik Budi Santoso memiliki pengalaman karir di pemerintahan dan lembaga jasa keuangan non-bank. Berikut susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank BJB sesuai keputusan RUPSLB tahun 2024.